too many men forward. And there was we've only been playing for 63 minutes. We could go on for some time yet. That was the appeal for the foul, which when you see the waves away the appeals. Gave possession away a moment ago. Seems a member of Indonesian staff, I think it is the coach, Shin Tae-yong. And it's a second yellow and a red. And he will finish his afternoon. Away from the technical area, he's absolutely furious at the decision to award the penalty. Timnas Indonesia kembali harus menelan kekalahan. Timnas Indonesia U23 tertinggal 0-1 dari Gini U23 di babak pertama playoff Olimpiade 2024 di Stade Pierre Pibarot, Clairefontaine, Kamis tanggal 9 Mei tahun 2024 malam WIB. Di babak pertama, Timnas Gini U23 langsung berinisiatif menekan pertahanan Indonesia U23. Mereka melakukan pressing sejak di lini serang. Indonesia U23 pun mencoba sesekali melakukan serangan balik. Namun usaha mereka belum membuahkan hasil dalam 10 menit pertama. Gini kemudian mendapat momentum untuk menyerang. Tapi serangan-serangan mereka masih bisa dimentahkan di area pertahanan merah putih. Pada menit ke-17 Timnas Indonesia U23 mendapatkan melepas serangan balik. Bola dioper ke kiri kepada Arhan. Ia kemudian memotong ke tengah dan melepas tembakan kaki kanan. Sayang bola mudah diantisipasi kiper. Laga kemudian terhenti selama beberapa menit. Sebab Witan mengalami cedera kepala dan harus mendapat perawatan. Sayangnya setelah itu Witan melakukan pelanggaran pada menit ke-27. Ia melanggar lawan yang akan menyambut umpan silang dari kiri di kotak terlarang. Eksekusi penalti dilakukan Ilaix Moriba pada menit ke-28 dengan sempurna. 0-1, duel kemudian berlangsung dengan alot. Indonesia U23 berusaha menekan pertahanan Gini tapi mereka kesulitan untuk menciptakan peluang berbahaya di pertahanan lawan. Pada menit ke-40 Marcelino sempat mendapat peluang melepas tembakan dari luar kotak penalti. Namun bola masih melebar dari sasaran. Menit ke-45 serangan Indonesia menghadirkan bahaya di pertahanan Gini. Bola akan ditendang oleh Struik tapi lawan lebih cepat untuk menyapu bola keluar lapangan. Pada menit 45+5, gawang Indonesia hampir kebobolan. Nathan terlalu lama mengontrol bola di depan kotak penalti. Lawan bisa mencuri bola dan melepas tembakan di dalam kotak 16 meter. Untungnya peluang itu bisa dimentahkan Hernando. Pada akhirnya tak ada gol tambahan tercipta hingga pertandingan usai. Timnas Indonesia U23 harus pulang dengan kekalahan pahit 1-0 dan gagal ikut serta dalam perhelatan Olimpiade di Paris.